tajuk daripada hadis ini adalah larangan untuk menyambung rambut dengan rambut dan larangan untuk menggunakan tattoo dan juga larangan untuk menghiasi gigi. Nah, hadis-hadis ini berbicara tentang keindahan ciptaan Allah pada manusia, seperti mana wujud yang Allah pilih pada manusia untuk dipilih pada wujud tertentu. Wajahnya, bentuk matanya, bentuk giginya, bentuk tubuh badannya, rambutnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk wujud yang Allah kehendaki, maka itulah yang terbaik dan terindah menurut Allah pada orang tersebut. Tidak menjadi ukuran apa penilaian orang terhadap dirinya. Ay, wajah kamu buruklah. Awak yang cipta saya ke? Wajah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah wajah yang terbaik di sisi Allah. Jadi orang nak menilai wajah kita handsome tak handsome, dia punya pasal. Tapi bagi orang itu, ini adalah pemberian daripada Allah. Untuk wujud tersebut, alhamdulillah, ini pemberian daripada Allah SWT. Merubahnya, itu yang tidak diperbolehkan kerana di antara upaya syaitan mengganggu manusia adalah mengubah ciptaan yang original yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, yakni wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku, yakni merujuk kepada kata-kata syaitan, akan perintahkan manusia untuk mengubah bentuk wujud yang Allah berikan kepadanya. Sementara Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang indah. Maka merubahnya adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara merubah ciptaan yang original yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung rambut. Menyambung rambut maksudnya adalah rambut kita ini disambung dengan rambut orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena ini akan merubah ciptaan yang Allah kasih pada rambut kita. Kenapa dicampur dengan rambut orang lain? Yang kedua, rambut kita ini bila terpisah daripada kita, ini dihormati dengan dikembalikan kepada asal-usul ciptaan manusia itu sendiri. Jadi manusia dicipta daripada apa? Daripada tanah. Rambut ini seharusnya bila orang selepas cukur rambut itu kena dikuburkan, kena ditanam itu rambut. Apa sebabnya? Seperti mana tangan manusia kalau terputus, kaki manusia kalau dipotong, contohnya karena penyakit dan atau sebab-sebab yang lain, kemana itu anggota badan? Kan ditanam. Sama juga rambut, kuku, itu adab kalau orang selepas daripada cukur rambut atau potong kuku ditanam. Apa sebabnya? Karena asal usul manusia daripada tanah, yang terpisah pun daripada manusia kembali juga kepada tanah. Jadi dengan demikian menyambung rambut yang daripada orang lain yang sepatutnya ditanam adalah selain daripada merubah ciptaan Allah yang original pada orang tersebut, ianya adalah mengabaikan apa yang terpisah daripada seorang yang sepatutnya ditanam, tetapi ini diletakkan kepada orang lain. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, la'anallahu alwasilah wal mausulah. Allah melaknat kepada orang yang menyambung rambut atau orang yang meminta supaya rambutnya disambung, yakni dua-dua kena, yang buat dan juga yang minta. Karena orang itu tak akan minta kalau tak ada yang buat, orang itu tak akan buat kalau tak ada yang minta. Dua-dua kena. Tak boleh salahkan. Saya apa namanya? Saya tak minta tapi dia buat. Sama saja. Kalau dia buat, dia boleh tolak. Menjadi pembahasan ulama berkenaan dengan menyambung rambut ini
adakah rambutnya rambut manusia atau rambut binatang atau pun sekarang ada tren baru, sekarang ini. Apa dia kata? Perempuan ini kan diperintahkan untuk tutup aurat dan bahagian aurat itu rambut. Kita tutup pakai rambut palsu. Jadi dijadikan rambut palsu macam tudung, hijab. Apa sebabnya? Tutup aurat rambut dengan rambut palsu. Faham tuh? Apa hukumnya orang guna rambut palsu? Bagi orang yang mungkin sederhana berpikir, yang penting rambut ditutup. Kan diperintahkan untuk tutup aurat. Rambut itu bahagian daripada aurat. Perlu memahami bahwasanya perintah menutup aurat itu adalah menutup hal-hal yang bersifat perhiasan. Baik itu rambut atau tempat letak perhiasan. Leher, kalung, anting. Ini kalau kalung di sini pun kena tutup. Tempat letak perhiasan. Jadi hal-hal yang menjadi tempat letak perhiasan itu ditutup. Rambut palsu itu hiasan. Jadi kalau rambut ditutup dengan rambut palsu itu hiasan yang juga mesti ditutup. Jadi kalau pakai rambut palsunya pun tutup pakai tudung. Karena yang diperintahkan adalah menutup hal-hal yang bersifat perhiasan. Paham dong? Sama juga orang pakai, maaf cakap lah perempuan, pakai baju ketat yang membentuk tubuh badan. Kainnya itu tutup sampai ke bawah. Memang tak nampak warna kulit. Dia kata, saya tutup aurat. Kulitnya tak nampak. Sebab memahaminya bahwa menutup aurat, menutup kulit pada tubuh badan. Menutup perhiasan yang boleh orang lain ternampak dalam hiasan atau dalam hal-hal kecantikan atau hal-hal yang boleh mengundang fitnah. Itu menutup aurat. Jadi kalau menutup tubuh badan dengan kain tapi membentuknya atau nampak pakaian membentuk kepada tubuh badan, itu bukan menutup aurat, tapi menutup kulit tubuh badan. Auratnya tidak tertutup kalau membentuk kepada tubuh badannya. Karena tujuan menutup aurat tidak mendedahkan yang boleh mengundang fitnah. Bentuk tubuh badan mengundang fitnah. Fahim Tom? Ada berkenaan dengan menggunakan rambut palsu. Termasuk ulama ada menjelaskan kalau menggunakan rambut, menyambung rambut dengan rambut binatang contohnya pun akan terkait dengan pembahasan bulu binatang itu sendiri, hukumnya macam mana. Yang kedua, tetap dia akan dikategorikan sebagai menyambung rambut. Hanya ulama ada memberikan beberapa penjelasan bila disebabkan oleh kerana penyakit dan tujuan daripada menggunakan rambutnya itu atau menggunakan rambut palsu, ini bukan sambung rambut ya, tapi menggunakan rambut palsu. Menyambung rambut hukumnya tetap sebagaimana dikatakan di sini adalah haram. Menggunakan rambut palsu bila tujuannya adalah untuk menutup kekurangan yang ada pada rambutnya dengan penyakit dan tujuannya adalah bukan merubah khalqallah, bukan merubah makhluk, ciptaan yang Allah beri kepadanya, hanya lebih ingin dilihat cantik pada suaminya. Maka dalam hal ini ulama memberikan termasuk fatwa daripada Al-Azhar yang membenarkan hal yang sedemikian. Selagi mana bukan bertujuan untuk menipu orang. Orang nak pergi tengok, ya kan? Pakai rambut palsu. Ternyata setelah kawin, la haula wala quwata illa billah. Kan itu menipu daripada awalnya. Tapi kalau sudah kawin, dia ingin memakai rambut palsu untuk suaminya karena rambut ada masalah pada dirinya. Maka dalam hal ini diperbolehkan.
Tapi kalau rambutnya sudah cantik, dia masih nak guna rambut palsu juga. Bila ianya adalah hanya untuk suka-suka dan apa akan menjadi perubahan kepada asal ciptaan yang Allah kasih, baik dielakkan daripada melakukan sedemikian demi untuk menghargai ciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Ada berkenaan dengan menggunakan rambut palsu, bukan sambung rambut, ya, bukan sambung rambut. Nah, lebih kurang 3 hadis ada berbicara tentang hal sedemikian mengenai menyambung rambut dan juga menggunakan tattoo. Tattoo ini ada 2. Ada tattoo yang kulit tu dilukai atau dilubangi dan diletakkan bahan-bahan yang pewarna yang melekat kepada masuk ke dalam kulit yang berlubang. Itu tattoo yang tak boleh hilang. Yang ini adalah hukumnya membuatnya adalah haram. Dia berbeza dengan tattoo yang sekedar lukisan atau gambaran di luar. Biasanya orang itu kalau pengantin perempuan kan diletakkan tangannya itu warna bunga ke atau itu dengan macam-macam bentuk tapi di luar, hanya di kulit sahaja. Yang itu tidak termasuk tattoo yang diharamkan. Tidak termasuk tattoo yang diharamkan kecuali kalau tujuannya adalah untuk untuk hal-hal yang ingin menarik perhatian orang apa semua, pada nawaitunya tak betul. Tapi pada perbuatan tattoo yang hanya di luar kulit adalah tidak haram, seperti mana tattoo yang sampai dilubangi kulit. Ya. Jadi dalam hal ini tattoo ada 2, tattoo yang lekat tetap tak boleh hilang, itu adalah hukumnya haram, dan tattoo yang hanya di luar kulit hukumnya harus. Tapi jangan gambar naga ke atau gambar yang menakutkan, ular ke, ya. Dia lebih kepada macam adab dan tak sesuai untuk meletakkan gambar seperti itu. Bagi orang yang sudah bertetu dan tidak dapat dihilangkan tetunya kecuali dengan cara yang boleh memudaratkan, maka dalam hal ini kekallah tattoo itu dalam tubuh badannya sambil berterusan dia memohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya merubah daripada ciptaan Allah tadi dan salat seperti biasa. Wallahu taala alam bisawab. Hadza berkenaan dengan tattoo, ya. Dan juga gigi, maksudnya menghiasi gigi. Kadang-kadang orang itu kalau sudah sampai kepada peringkat usia agak lanjut, giginya sudah mula tidak seperti masih muda, nampak cantik, rapi kalau smile itu menarik perhatiannya. Tapi kalau sudah berusia agak lanjut sudah mula lain cara senyumannya. So, supaya nampak dia manis pada senyuman dan gigi, diubah giginya seperti masih muda lagi. Maka dalam hal ini merubah juga pada asal ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seseorang. Termasuk daripada an-namisat. An-namisat, orang yang an-namisat ini menghilangkan bulu pada wajah. Termasuk juga al-hajib ini bulu kening. Bulu kening. Menjadi perbezaan ulama apa hukum menghilangkan ini bulu kening namanya? Bulu kening. Menghilangkannya secara sebahagian atau menghilangkannya secara keseluruhan. Dalam hadis ini dinyatakan kalau la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Namisat, orang yang mencukur habis bulu pada wajah termasuk bulu kening. Wal mutanammisat, orang yang meminta untuk dilakukan hal yang sedemikian. Kedua-duanya adalah termasuk yang juga dilaknat. Pembahasan yang terjadi di antara ahli fiqh adalah kenapa itu diharamkan, karena ia mengubah ciptaan Allah yang sebenar.
berbeza dengan penjelasan yang diuraikan oleh ulama, bila dilakukan hal sedemikian, mencantikkan bulu kening ini untuk suaminya. Maka dalam hal ini yang menjadi perbezaan ulama, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan, bila dilakukan untuk suaminya bagi seorang perempuan, maka ianya tidak menjadi satu hal yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam.